Pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Kakak Bunda, hari ini aku ada 3 tas dan ada 1 kacamata ya. Oke, yang pertama aku mulai dari yang Gucci ya. Aku punya tas tote bag ya dari si Gucci. Ukuran dia panjang 40 ya. Bentar. Panjang 40, tinggi 31. Panjang 40, tinggi 31 ya. Oke, Kakak Bunda bisa lihat. Tuh, ya. Dia bahannya bahan kanvas ya, Kakak Bunda, bahan kanvas mix dengan kulit ya. Kanvas mix dengan kulit. Kalau dipakai dia looknya seperti ini. Tapi aku tidak menemukan tali panjangnya ya, Kakak Bunda ya. Tuh. Ini buat tas dokumen, buat jalan-jalan cakep Kakak Bunda ya. Oke. Nah, ini untuk bagian depan ya, dia sudah signature Gucci, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah sudut persudutan dia aman. Kakinya ada 4 ya. Kakinya ada 4 signature dari Gucci. Bagian atas top handle-nya lucu seperti ada motifnya ya Kakak Bunda ya. Aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia lengkap dengan satu rubber zip. Zipper-nya dia sudah Gucci. Nah, zipper sudah Gucci, aman. Oke, nah kita lihat untuk bagian dalam. Bagian dalamnya dia bersih Kakak Bunda ya, seperti ini. Tuh, satu ruang, dua ruang, tiga ruang ya Kakak Bunda ya. Terus di sini sudah ada tag Gucci, madenya maden Italia ya. Gucci, madenya maden Italia. Lengkap dengan tarikan zipernya dia sudah Gucci. Yang ini oh, ini ada tag hitam aja Kakak Bunda ya. Sepertinya ada sih di dalam. Nah, ini juga zipernya sudah Gucci ya, kita lihat. Bagian dalam dia masih bersih ya, masih bersih. Dia sudah ada tag Gucci, madenya Italia ya. Yang ini aku sel aja ya. Ini kemarin masih di berapa? 580 kalau nggak salah. Ini aku sel aja. Kalau ada yang mau di 490 ya. 490. Wih, tebel ini Kakak Bunda. Aduh, Gucci di bawah 500 Kakak Bunda gercep ya. Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Lanjut. Aku punya tas ya Kakak Bunda. Wih, ini cakep nih, LV Palace ya. Untuk ukuran dia panjang di 38 ya. Panjang 38, tinggi 23. Panjang 38, 23. Cuman aku nggak menemukan tali panjang ya. Tidak ada tali panjangnya ya. Oke, tapi padahal kulitnya bagus banget ini tuh ya Kakak Bunda ya. Oke, stut-stut masih aman. Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris ya. Louis Vuitton Paris ini yang magnet loh, tuh. Magnet ya. Magnet. Magnet ya Kakak Bunda. Kulitannya juga udah matang. Kulitannya matang, di sini sudah Louis Vuitton ya. Cantik loh Kakak Bunda. Warnanya dia yang warna apa? Warna manggis ya, warna manggis. Oke. Ini untuk bagian depan ya, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah sudut persudutan dia aman. Lihat Kakak Bunda jahitannya. Ih, jahitannya rapi. Jahitannya super rapi, kakinya ada 4 semua sudah Louis Vuitton ya. Top handle kulitnya lihat, ini mateng ya. Oke, bagian depan tuh masih bersih bermagnet, bagian belakang masih bersih bermagnet. Kita lihat tarikan zipernya Louis Vuitton, yang ini juga ada tulisan Louis Vuitton. Oke, ini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris made in France. Louis Vuitton Paris made in France ada itu nggak? Ada center. Bagian dalamnya dia bahannya bahan suede. Bahan suede masih bersih sampai ke bagian dalam. Lihat, satu ruang ya, dua ruang ya Kakak Bunda, tanpa ada zipper di bagian dalam. Oke. Yang ini lengkap dengan number seri FL, biasa udah tembus FL berapa nih? 2058 ya, tuh. Oke. Ya, Kakak Bunda ya, ini cakep, ini udah tembus biasanya Kakak Bunda seri FL, AR, SP udah tembus ya. Cuman dia nggak ada tali panjang. Kalau ada tali panjang ini harusnya di berapa? 700-an pasti aku kasih ya. Karena ini nggak ada talpannya Kakak Bunda ya, tapi number seri lengkap. Kulitannya bagus banget, bermagnet pula Kakak Bunda, dan made ini lengkap ya, Louis Vuitton Paris made in France. Kalau ada yang mau aku kasih yang ini di 620. 620. Aduh, Kakak Bunda kulitnya lihat nih.
aduh harga LV sekarang lagi menjulang tinggi kakak bunda ya, gercep kakak bunda, masih bagus begini aku kasih cuma 620 kakak bunda gercep ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Sebelum aku lanjut kakak bunda, jangan lupa untuk di order balsam untuk perawatan tas kulit, harganya di 75.000, bisa untuk membersihkan dan melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Kakak bunda yang mau langsung gercep WhatsApp ke admin. Yang ketiga, ini ada lagi ya kakak bunda, aku punya dari Rowlis lagi kakak bunda ya. Ini untuk ukuran dia panjangnya 19 ke 20, tingginya 15 ya. Ini cantik ya. Nah ini bedanya warnanya warna hitam, terus dia nih ada kayak jahitan-jahitannya gitu loh, apa ya bilangnya kakak bunda, tuh ada jahitan-jahitannya rapi banget tuh, jahitannya rapi banget ya, jahitannya super rapi, terus HW-nya warna silver masih aman ya, hardware-nya warna silver masih aman, jahitannya rapi ya, jahitannya rapi. Nah kalau dipakai dia model sling, kalau dipakai dia looknya seperti ini, model sling kakak bunda, dan dia bisa di-adjust panjang pendeknya ya, cakep ya kakak bunda. Oke, si Rowlis nih kakak bunda ya, bagian depan masih bagus nih, kulit full kulit asli ya kakak bunda ya, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan aman ya, tali panjang bisa di-adjust bawaan. Oke, bisa di-adjust bawaan, ini tinggal didorong, nah dia otomatis terbuka kakak bunda ya. Oke, nah bagian dalam di 1, 2 ya, ada 2 ruang, di bagian tengah lengkap dengan 1 ruang berjip, jipernya aman, bagian dalamnya dia berbahan kain, di sini ada 1 slot kartu ya tuh. Oke, tapi dia begini aja ya kakak bunda, nggak ada tulisannya ya, tapi cantik ya tuh, ala-ala Rowlis lah, Hermes Rowlis kakak bunda. Kita cek dulu ya, ini ada yang sama banget. Kalau Hermesnya mah ya udah ratusan juta ya kakak bunda, tapi sama bentukannya, sama kulitannya, sama, dan ini masih bagus, masih bersih, mau dikasih kado juga cakep ya. Yang mau si Rowlis ini aku kasih the best price ya, ini lagi musim, lagi ngehits kakak bunda ya, ini kulit asli, aku kasih yang ini di 470 ya, 470, wow semewah ini loh kakak bunda. Rowlis kapan dapetnya, harganya di bawah 500, aduh kakak bunda 470 kakak bunda gercep ya. Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Yang terakhir, yang nunggu kacamata, yuk kita langsung eksekusi si kacamata satu ini. Brandnya dari Gucci ya kakak bunda ya, dari Gucci. Cakep ya, cakep, cakep, warnanya warna coklat, yang ini warna coklat ya, udah grafir, pastinya sudah grafir Gucci, terus bagian atasnya dia seperti ada bingkainya gitu, ini ada warnanya bagian atas ya. Pakai nose pad, jadi nggak gampang turun-turun kakak bunda ya. Terus ini dia full frame, full frame kakak bunda, bagian sampingnya juga dia mewah, sudah ada logo GG ya, sudah ada logo GG ya, bagian samping kiri kanan sudah ada logo GG, list-listannya cantik ya. Lalu di sini sudah ada tag-nya Gucci, madenya maden Itali, number serinya lengkap ya, number seri lengkap, madenya maden Itali ya. Terus wih, nosepad-nya sudah tulisan Gucci, nosepad sudah tulisan Gucci, kita pakai, ah cantik kan. Kakak bunda, aduh mewahnya. Pokoknya kakak bunda yang udah sering beli kacamata di My Collection ya, pasti belinya nggak cuma satu, pasti di rumah udah ada 3, 4, 5 mungkin ya kakak bunda ya, karena memang bagus-bagus sih kakak bunda. Aku pun kalau datang ya bareng kakak bunda, ini jujur aja aku kalau datang bareng juga, karena aku selipin satu buat aku, satu buat aku, sampai admin aku pun marah gitu kakak bunda, udah bu kebanyakan buat ibu gitu, kayaknya ibu setiap datang pengen, setiap datang pengen gitu ya, karena yang bagus sih kakak bunda ya tuh nih ya, bukan karena ini barang aku bilang bagus ya kakak bunda ya, tapi karena memang ya memang bagus gitu, aku aja ngambil karena bagus makanya aku jual gitu kakak bunda ya, supaya kakak-kakak bunda-bunda juga bisa ngerasain ya kacamata yang keren ya, yang keren, yang kualitasnya TOP BGT ya. Oke, oke, ini warnanya dia warna coklat. Nah, sisi kegelapannya itu dia mungkin sekitar 70-80% lah ya. Sorry, 75-80% ya, seperti itu ya kakak bunda ya. Nih, cakep ya. Terus dia motifnya yang kayak ribbon gitu kakak bunda. Ya, ini full coklat ya, nggak ada gradasi. Bagian atasnya dia sudah grafir Gucci ya, sudah grafir Gucci. Matanya agak kelihatan sedikit aja kakak bunda. Kita lihat dari samping. Dari samping looknya dia seperti ini ya, sudah ada logo GG.
Kita lihat lagi dari samping, sudah ada logo GG. Ini enak banget kalau bunda, beneran enak banget dipakai tuh. Dan ini nggak berat ya, nggak berat. Walaupun dia full besi bagian depannya, tapi kan sininya dia kombinasi kayak ada plastik gitu ya kalau bunda. Jadi dia nggak berat banget kalau dipakai. Ya, nih kalau misalnya aku kasih ya, nah warnanya kurang lebih kayak gini. Tuh, kalau dipakai warnanya kurang lebih kayak gini. Tuh, ya seperti itu ya kakak bunda ya. Ih, cakep. Ini kalau dari jauh ya. Mewah ya kakak bunda ya, looknya mewah. Aduh, nanti ngambil lagi aku yang dimarahin admin ya kakak bunda. Nanti soalnya kalau aku ambil berkurang buat kakak-kakak bunda-bunda kan jadinya kan. Udah terlalu menumpuk yang aku simpen. Ya kakak bunda, oke. Dapatnya apa aja? Dapatnya full set, pastinya dapat full set ya. Box luar Gucci, GUCCI, cakep ya. Box luar, terus dapat box dalam. Box dalamnya dia modelnya begini ya, box dalamnya dia model begini. Sudah ada embosan Gucci ya. Ih, ada ininya tuh, ada apa sih kayak lemnya gitu kakak bunda tuh ya. Dalamnya dia bahannya bahan sweat ya, oke. Terus dapat pembersih kacamata ya, pembersih kacamata brandnya dari si Gucci, GUCCI. Dapat si kartu-kartuannya, dapat juga tulisan-tulisan buku-buku kecil gitulah kakak bunda ya. Oke, kalau ada yang mau ya si Gucci ini langsung gercep. Ih, cantiknya. Pokoknya semua kalau kakak bunda yang udah belanja pasti udah punya semua brand mungkin ya, Gucci, LV, apalagi Bulgari, Versace, Celine ya, Chanel kakak bunda. Oke, Gucci nih kakak bunda ya, yang mungkin belum pernah punya koleksi Gucci langsung gercep ambil ini karena cantik ya tuh. Oke, aku kasih yang ini di harga terbaik aja dari si Gucci, ku kasih di 320 ya, 320 full set loh kakak bunda. Aduh, di mall udah berapa juta kakak bunda, aku kasih di 320 full set double box ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke. Wow, udah habis lagi ya kakak bunda isi rak tas aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya, yang mau kacamatanya, boleh banget langsung WhatsApp ke nomor admin My Collection di 0857-1123-6743. Aku ulangin ya, di 0857-1123-6743 ya. Gercep ya kakak bunda, langsung WhatsApp ke admin ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, dadah.